Jalan Merdeka Utara di kawasan Monas, Jakarta Pusat ditutup. Penutupan jalan ini dilakukan untuk mempersiapkan acara Independence Day Run 2014 yang akan diselenggarakan besok pagi. Sabtu pagi, Jalan Merdeka Utara di kawasan Monas ditutup. Penutupan jalan ini dilakukan guna mempersiapkan acara Independence Day Run 2014 yang diselenggarakan Istana Negara dan Paspampres. Untuk hari ini, khususnya hari ini, karena ada geladi bersih. Geladi bersih, karena memang ini melibatkan panitia yang amat sangat banyak, karena pesertanya besok adalah 50 ribu peserta yang akan setar dari Jalan Merdeka Utara sini. Pengguna jalan yang ingin melalui jalur ini akan dialihkan menuju Jalan Insinyur Juanda melalui depan Masjid Istiqlal. Meski demikian, masih ada sebagian warga yang bingung karena merasa tak mendapat informasi. Belum tahu, makanya ini membuat saya bingung. Saya kan mau ke arah Harmoni, mau ke apartemen Harmoni. Ternyata jalannya ditutup, saya muter-puter akhirnya cari jalan lagi. Rencananya penutupan jalan di kawasan Monas akan dilakukan hingga Minggu 31 Agustus. Akan ada 50 ribu orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Reidy Fadil, Muhammad Nur Fahmi melaporkan untuk NET.